Dalam setiap stasiun KRL terdapat banyak fasilitas yang bisa sobat gunakan secara cuma-cuma. Apa saja fasilitas tersebut? Yuk simak ulasannya berikut ini. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan share di media sosialmu ya, agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Guiding block. Jika sedang berjalan di trotoar atau di tempat-tempat umum lainnya, apakah sobat pernah memperhatikan garis kuning dengan pola unik seperti titik dan garis? Ternyata garis kuning tersebut bukanlah hiasan, itu adalah guiding block. Guiding block adalah alat bantu bagi penyandang tunanetra. Di setiap peron dalam stasiun KRL telah tersedia fasilitas guiding block yang berguna untuk membantu sahabat kita yang tunanetra. Kursi roda. Di setiap stasiun KRL telah memiliki fasilitas kursi roda yang dapat digunakan oleh penumpang berkebutuhan khusus maupun bagi pengguna yang sakit saat dalam perjalanan dan membutuhkan kursi roda. Jika sobat membutuhkan sebuah kursi roda, silakan menghubungi petugas yang ada. Selanjutnya, petugas akan mempersiapkan untukmu. Toilet. Berhubung di dalam gerbong KRL tidak tersedia toilet selayaknya kereta api jarak jauh, maka PT Komuter Indonesia telah menyediakan toilet di setiap stasiun KRL tanpa terkecuali. Jika sobat perlu ke toilet, silakan turun terlebih dahulu di stasiun terdekat, lalu lanjut lagi dengan kereta berikutnya. Minimarket. Berhubung di dalam gerbong KRL tidak memperbolehkan aktivitas makan dan minum, maka PT Kereta Komuter Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama dengan gerai-gerai minimarket. Sobat bisa gunakan untuk membeli beberapa cemilan pengganjal perut di saat sobat merasa kelaparan. Jadi, sebelum sobat naik KRL dan merasa lapar, ada baiknya jajan terlebih dahulu, agar suasana hati menjadi riang kembali. Wifi. Ketika sedang bete menunggu kedatangan KRL, sobat bisa memanfaatkan Wifi gratis yang disediakan oleh PT Kereta Komuter Indonesia. Dengan adanya Wifi gratis tersebut, sobat bisa gunakan untuk update informasi terbaru, atau sekedar bermedia sosialan menghibur diri dengan berbagai kelakuan netizen yang bikin ketawa. Demikianlah informasi mengenai fasilitas-fasilitas di stasiun KRL Komuter Line Jabodetabek. Masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya yang belum bisa Mimin sampaikan dalam ulasan kali ini. Yuk share di kolom komentar mengenai beberapa fasilitas yang belum Mimin sebutkan. Mari kita berdiskusi bersama-sama.